Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Allahumma rzuqna al-ikhlas fi niyyati wal qawli wal 'amal. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن يا حي يا قيوم إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل توسل adalah talabul wasilah, mencari wasilah atau perantara. Di dalam doa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala boleh tanpa tawassul, juga boleh dengan tawassul. Dengan jalan sambil bertawassul telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bahkan itu pun diperintah di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai sekalian orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah menuju Allah akan wasilah, perantara. Salat pada dasarnya adalah wasilah untuk meraih ridha Allah, untuk meraih surganya. Puasa pun demikian, zakat, haji pun demikian. Itu semua adalah wasilah, atau dalam bahasa lain adalah sebab. Obat adalah wasilah untuk mendapatkan kesembuhan daripada sakit. Nah, jadi dalam syariat kita diperintah untuk mengerjakan wasilah-wasilah. Walaupun demikian, di dalam berdoa umpama tanpa dengan tawassul juga tidak mengapa. Nah, kemudian yang dengan tawassul atau menjadikan wasilah di dalam doa itu ada banyak macamnya. Ada tawassul bil asma'il husna atau bi asma'illahil husna. Ada tawassul dengan nama-nama Allah al-husna, ay allati tadullu 'ala al-kamal. Dengan nama-nama Allah yang sempurna, kita mohon kepada Allah dengan menjadikan nama-nama Allah sebagai wasilah kita. Misalkan dengan dikatakan, ya Allah, bihaqqi asma'ikal husna, dengan hak keagungan nama-namamu yang sempurna, sampaikanlah segala tujuan kami, luluskanlah apa yang menjadi maksud saya, misalkan gitu. Dua, ada lagi model tawassul namanya tawassul bil a'malish shalihah. Tawassul dengan amal saleh. Kita berbuat kesalehan, melakukan kesalehan, lalu kemudian kita berdoa. Ya Allah, dengan amal saleh yang saya lakukan ini, ampunilah dosa-dosa saya, ampunilah dosa kedua orang tua saya, sampaikanlah segala hajat dan tujuan kami, misalkan gitu. Nah, menjadikan amal saleh sebagai wasilah dalam doa kita atau perantara dalam doa kita kepada Allah. Dua.
Tiga, ada yang disebut dengan tawassul bizzawatil fadilah. Ini pun boleh. Apa itu tawassul bizzawatil fadilah? Yaitu tawassul dengan zat orang-orang yang memiliki keutamaan, seperti orang-orang soleh, para nabi Allah, para wali Allah. Ini juga boleh. Model tawassul inilah yang sering ditentang oleh orang-orang Wahhabi. Padahal sama saja, tawassul dengan amal soleh, tawassul dengan yang lain-lainnya. Tawassul dengan Rasulullah boleh, sebagaimana boleh tawassul dengan amal soleh. Bahkan Rasulullah jauh lebih baik daripada amal soleh kita. Nah, mengapa tawassul dengan amal soleh boleh, sementara tawassul bizzawatil fadilah tidak boleh? Az-zawatul fadilah itu artinya adalah orang-orang yang mulia. Misalkan dalam praktek tawassulnya dengan dikatakan, ya Allah, dengan keagungan Nabi Muhammad. Nah, gitu. Ya Allah, dengan kemuliaan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, misalkan gitu. Ya Allah, dengan keagungan Al-Imam Ahmad Ar-Rifa'i. Nah, itu namanya tawassul bizzawatil fadilah. Persis seperti bacaan-bacaan salawat yang ditulis oleh para ulama kita, seperti misalkan salawat yang setiap mau pengajian kita, kita baca, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana, ya Rabbi, ya Allah, bil Mustafa, dengan keagungan Nabi Muhammad. Al-Mustafa di sini maksudnya Rasulullah. Dengan keagungan Nabi Muhammad, balligh maqasidana, sampaikanlah segala maksud-maksud kami, tujuan-tujuan kami, waghfir lana, dan ampunilah ma madha, daripada dosa yang telah lalu daripada kami, ya wasi'al karami, ya Allah yang maha luas kemuliaannya. Ah, ini namanya tawassul apa? Bizzawatil fadilah, tawassul dengan zat yang mulia. Boleh seperti ini? Boleh. Orang Wahhabi itu sangat menentang tawassul model seperti ini. Padahal mereka membolehkan tawassul dengan amal soleh. Kata mereka, kalau tawassul dengan amal soleh ada dalilnya dalam hadis. Itu tentang tawassulnya tiga orang yang masuk gua yang ketutup oleh batu, masih kan gitu. Lalu masing-masing orang tersebut bertawassul dengan amal solehnya masing-masing, sehingga batu itu terbukalah gelinding, dan gitu. Atau terbukalah batu tersebut, bergeser sehingga mereka bisa keluar dari gua itu. Nah, kita katakan demikian pula tawassul bizzawatil fadilah juga ada dalilnya dalam hadis. Ada banyak, bahkan di antaranya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengajarkan kita apabila keluar dari rumah menuju masjid, lalu dalam perjalanan kita menuju masjid tersebut, saat melangkah dianjurkan untuk membaca doa yang diajarkan Rasulullah ini. Isinya apa? Tawassul. Mengatakan, Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilin 'alayka wa bihaqqi mamshay hadha, fa inni lam akhruj asharan wala butran wala riya'an wala sum'atan, akhrajtu tiqa'a sakhatika wa ibtiwa'a mardatika, fas'aluka an tunqidhani minan nar wa an taghfir li dhunubi innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Segitu dah bacaannya. Nah, di dalam bacaan ini ada kalimat apa? Allahumma inni as'aluka, ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu, bihaqqis sa'ilina 'alaika, dengan hak orang-orang yang memohon kepadamu, yaitu orang-orang mukmin soleh.
Nah ini namanya tawassul bizawatil fadilah. Wa bihaqqi mamshaya, dan dengan hak perjalananku ini. Ini menuju masjid, mau salat, beribadah kepada Allah. Sekaligus isinya ini tawassul dengan amal soleh, karena perjalanan dia menuju masjid adalah amal soleh. Nah, jadi dalam doa ini terdapat dua model tawassul sekaligus disebutkan di dalamnya, tawassul bizawatil fadilah dan tawassul bil a'malis salihah. Kata Rasulullah dalam hadis ini, siapa yang baca itu, istaghfaru lahu 70 alf malakin, maka akan beristighfar baginya, mohonkan ampunan baginya kepada Allah oleh 70 ribu malaikat. Masya Allah, itu doa penting betul itu, hafalin itu. Apalagi yang rada jauh-jauhan dikit. Pak Haji Yasin dari sono kemari, oh, lumayan, rada jauhan dikit. Saya dari situ ke rumah situ, ke sini masuk, baca itu. Kalau keburu udah mau masuk ke musola, saya pelanin langkahnya, biar saya baca dulu. Iya. Iya, tuh baca itu. Dapat 3 kali itu. Iya tuh gitu, masya Allah, penting itu. Siapa lagi kita mohon ampun diri sendiri jarang-jarang, apalagi nyuruh orang, nyuruh orang, nyuruh teman. Doain saya ya, mohonkan ampunan kepada Allah bagi saya. Mana mau dia, dia juga banyak dosa. Sama kayak gitu-gitu. Nah, daripada itu bacanya ini yang doa, yang istighfarkan bagi kita 70 ribu malaikat. Masya Allah, 70 ribu malaikat. Dalam hadisnya begitu, istaghfaru lahu 70 alf malak. Nah itu diantara beberapa dalil namanya tawassul bizzawatil fadilah. Jadi boleh tawassul dengan zat orang-orang soleh itu. Jadi kalau tawassul dengan amal soleh boleh, amal soleh kita kan kagak seberapa. Maka demikian pula tawassul dengan zat orang-orang soleh, apalagi Rasulullah. Yang jauh Rasulullah lebih mulia dibanding amal soleh kita. Amal soleh kita seberapa sih? Nah gitu. Jadi heran itu kalau kita mendapati orang Wahabi mengatakan tawassul dengan zat orang soleh kagak boleh, tapi tawassul dengan amal soleh boleh. Nah, cakepan mana? Cakepan orang-orang soleh dibanding kerjaan amal soleh kita. Amal soleh kita mah itu pun kalau diterima, bagusan mana dengan para nabi Allah? Para nabi Allah. Nah, makanya lebih layak lagi untuk dikatakan kebolehannya sebenarnya tawassul dengan zat orang-orang soleh dibanding dengan amal soleh kita sendiri. Malah justru nggak boleh ditentang. Mau kita baca hadis. Ada tanpa tempat dan tanpa arah. Allahumma rzuqna al-ikhlas fi an-niyyati wal-qawli wal-amal.